Assalamualaikum guys. Untuk part 2 ni aku nak tunjuk korang bagaimana susu unta diperah, kita minum susu unta yang fresh. Dan selamat menonton. So sebelum korang terus menonton video ni, jangan lupa like, share, komen dan subscribe, dan tekan butang loceng untuk dapatkan video terkini daripada kami semua. Ni guys, ladang unta. Aku dah masuk dalam ladang unta ni. Aku masuk dalam kandang dia. Orang yang dia bawa aku masuk. Sekarang ni aku nak pergi tengok diorang perah susu. Perah susu unta, babe. Orang padu ni. So diorang akan ikat kaki dulu. Orang ikat kaki supaya jangan bagi dia lari. Di belakang aku guys. Tetek dia. Tetek dia. Urat-urat tetek dia. Hehehe. Nampak gila. 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 Tengok eh. Diorang pun ada baca-baca jugalah. Okay, selawat kot. Tetek dia. Untuk dia perah. Kaki dia diikat satu. Sesuai ya ni. Tak. Ali. Tak. Ada jangan. Nih. Ini sih. Ada perah. Ada perah. Guys, orang susu dia. Ada jana, ada jana bro. Ada jana. Okay, alright. Fish of Ben and bro. Okay. Ni clear sikit. Ni lah, cara dia perah eh. Dia ada apa? Oh, dia ada 4 tetek eh. Unta ni. See? Kalau dia fresh, mesti dia akan berbebeh. Hari-hari dia orang akan perah susu ni eh. Sebab untuk menjaminkan dia susu dia sentiasa mengalir dan untuk kesihatan dia juga. Kaki dia kena ikat eh. Fungsi aku tak tahulah. Mungkin sebab tak bagi dia agresif kot. Ni dia ada perah lagi. Ini urat-urat ni, urat-urat susu dia. Ni urat susu dia. Ni urat-urat susu di sini berurat. Lebih nampak eh. Urat ni yang menyebabkan susu dia jadi banyak atau sikit ni. So kalau dia urat dia besar, banyak susunya. Oh, dia berak eh? Ni dia susu segar. They call
fresh halib. Jadid ah. Jadid halib. Maksud dia susu baru. Oh, dia parah guys. Ni ke first time aku tengok depan-depan ni. Aku minta buat video dia pun boleh, dia kata boleh bagi. Tu kau pun mendapat lah tengok. Okey. Oh, ni anak dia, anak dia hisap susu eh. Anak dia hisap susu. Okay, pergi dia kencing eh. Zain eh, from here Zain. Tengok. Anak isap susu tapi dia kencing. Aku tak lagi dekat. Sebab dia kan kencing. Okay, so tu dia bagi arahan. So putus susu dah. Habis. Tengok dia ikut mak dia. Menarik. Best. Aku pun first time tengok. See, berapa banyak unta dia ada. Bayangkan seekor unta ni harga dia lebih kurang RM6,000 paling murah pun. Tengok ni lah, ni pun betina ni, besar tetek dia ni. Susu mungkin banyak ni. Ni anak dua. Oh, ada lagi hewa? Zin-zin. Okay. You guys ni kandang dia eh. Aku masa lah masuk kandang dia, owner dia bagi. Ni dia susu unta fresh. Jadi Halim ah. Ini konsep mo. Kan botol? Ya. Para Chan. Ni dia susu fresh lagi. Okey. Okey. Senap. Terima kasih. Terima kasih. Okay, ready. Duduk. Tak kan? Dia tak macam yang kita beli botol kan? Kau biar buih tu kena hidung, Chan. Oh, okay. Ni dia. Seorang rakyat Malaysia tengah minum susu unta. Macam mana rasa, Chan? Rasa. Best tak? Fresh, eh? Yang baru diperah. Dari pada unta. Ha, tengok si. Tengok dalam sikit. Oh, masih berbuih lagi. Sedap lagi. Ha, this one. New halib, ha? Halib jadid, ha? Halib jadid. Fresh. Halib jadid, ha? Tazij. Tazij. Arabic tazij. Tazij. Tengok, minum lagi. Sedap. Guys, aku dapat susu unta guys. Baru lagi guys. Suam-suam lagi, panas lagi ni. Ni dia. Kalau baru dia masih berbuih lagi. Yang baru habis perah ni. So owner ni bagi aku satu botol. Satu botol susu unta yang fresh. Cepat. Habis. Oh, datang lagi.
ni. Kita pegang unta hari ni. Unta makan. Kena gigit. Dia makan rupa kering. Kita tak buka mulut tu. Ni ada dia jilat. Ada dia siap-siap ni, siap bau eh. Unta yang ni yang ni, yang tengah. Dia tak bau bau macam lembu kan? Betul tak? Ni. Ni. Hut 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 hut. Hut hut kru kru. Tu utnya. Tu dia bunyi unta. Sebab bukan dia bunyi unta, ni dia bunyi unta. Okay, habibi, syukran. Bye-bye. Bye-bye. Okay guys, aku rasa cukup video aku untuk kali ni. Hope korang enjoy. Dan nantikan video-video yang akan datang. Okay. Bye-bye. Jumpa lagi di next video.